Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Kreatius dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayo Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayo Ting Ting. Ini informasi terbaru malam hari ini yang masih hangat nih, muncul beberapa menit yang lalu, di mana Ayu Ting Ting di sini mengunggah videonya yang sedang bernyanyi Korea yang sangat dia suka ini. Sehat selalu untuk Ayu Ting Ting. Dan juga terlihat di belakang ada Irini Korompis nih ya, yang selalu setia menemani Ayu Ting Ting di acara Brownies TV. Sehat selalu untuk semua tim di Brownies TV. Dan inilah penampilan Ayu Ting Ting hari ini di Brownies TV dan juga malam hari ini nih. Baru diunggah ya beberapa menit yang lalu, terlihat sangat fresh banget nih Ayu Ting Ting, cantik walaupun hanya memakai baju biasa nih ya. Kalau menurut Mimin, cantik, fresh, dan luar biasa ya aura Ayu Ting Ting selalu terpancar keluar nih. Dan malam hari ini Ayu Ting Ting bertemu kembali nih dengan wedding organizer-nya nih, sang WO Lukman Karim bersama sang istri dan juga timnya. Malam ini Ayu dan juga WO sedang membicarakan mengenai persiapan pernikahan dari Syifa dan juga Nanda yang sebentar lagi akan digelar secara outdoor di pemirsa. Kelanjutan episode pernikahan dari pasangan adik Ayu Ting Ting dan juga Nanda Farezi akan digelar secara mewah nih. Dan di sini WO-nya adalah Kak Lukman Karim bersama sang istri Mbak Inge ya. Sehat selalu, semoga semuanya sukses dan lancar. Dalam perjalanan cinta Syifa ternyata berlabuh ke Nanda ya. Kita doakan semoga Ayu Ting Ting juga mendapatkan pelabuhan cintanya nih. Kita doakan juga semoga sebentar lagi Ayu Ting Ting bisa mendapatkan jodoh yang terbaik ya, agar bisa selalu bersama-sama nih. Dan juga Ayu Ting Ting bisa mendapatkan suami yang baik, soleh, dan pastinya sayang dengan keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Dan terlihat juga di sini Ayu Ting Ting sedang menyambangi kafenya nih, The Halu Cafe. Udah lama banget katanya nih gak mampir ke The Halu Cafe sepanjang pandemi ya. Dan di sini sudah mulai buka kembali ini, dahulu kafe buka normal dan terlihat di sana suasananya bersih, nyaman, dan pasti makanannya enak-enak banget. Sehat selalu untuk Ayu, Ayah Ojek, dan juga semuanya. Semoga selalu dilancarkan dan disehatkan ya, amin ya rabbal alamin. Malam hari ini Ayu Ting Ting kedatangan fansnya nih, walaupun masih cilik katanya seneng banget sama acaranya, yaitu Lapor Pa. Lapor Pa ternyata menjadi trending ya, tidak hanya di kalangan orang tua, dewasa dan remaja, anak kecil pun suka banget nih sama tontonan saat ini. Bagi sama semua jangan lupa juga di nonton Lapor Pa malam hari ini jam 21.30 waktu Indonesia Barat. Ada Ayu Ting Ting, Didi Riyadi, dan juga sahabat-sahabat yang lainnya, pastinya seru dan kocak abis. Oke sahabat, selamat menyaksikan dia kegiatan Ayu Ting Ting hari ini di The Halu Cafe bersama sang WO, dan juga sedang membincangkan sesuatu yang sangat serius nih, persiapan pernikahan Syifa dan juga Nanda, dan juga kumpul silaturahmi. Oke sahabat semua, selamat menyaksikan ya kegiatan Ayu Ting Ting hari ini bersama sahabat dan juga keluarganya. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cafe guys, udah buka normal pokoknya setiap hari, dan ada live musiknya deh, ada live musiknya.
lapor, Pak? Kamu kamu suka sama siapa aja? Ada siapa aja di lapor, Pak? Ada siapa? Om Wendy, terus? Bu Kiki, terus? Siapa? Depannya A. Pak Koman? Akan. Pak Komandan. Terus? Siapa lagi deh? Ini yang depan ini siapa deh? Ini siapa? Siapa? Tadi pas sampai siapa? Dia kagak. Sumpah guys, tontonan dia. Lapor, Pak. Pori, program lu nih Pori, program lu Pori, sampai bocah aja tahu ya, Pori. Sampai gue sampai langsung dipanggil Bu Ayu Pori, gimana ceritanya Pori? Ya, makasih ya, salam kenal. Hei, ini siapa tuh? Tai Ngalukman, kita ketemu lagi. Hai Ting Ting, apa kabar? Ngantainya ke bawah nih. Ngantin ngapain sono? Kasih ya Neng, tuh buka puasa dapat bekal. Enak-enak banget ini masakannya. Di es ini dipakainya pagi hari dan juga malam hari sebelum tidur guys. Ini mengencangkan kulit kita dan pasti membuat kulit kita lebih kenyal dan glowing pastinya. Wajib banget coba. Ini dari NDS, top banget serumnya guys.